Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ana Widya Suti. Kali ini saya akan berbagi tentang materi buku saya yang berjudul Panduan Super Lengkap Berhitung untuk PAUD. Penulisnya saya dan ilustrasinya oleh Dwini Nurul A. Penerbitnya adalah Alex Kid dari Alex Media Komputindo. Perlu diketahui bahwa buku ini saya buat berdasarkan praktek saya menjadi seorang guru TK yang kira-kira sudah hampir 25 tahun. Nah, buku ini sangat lengkap karena mensimulasi anak sejak dia belum bisa sampai bisa atau mahir berhitung. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, yang pertama kita lakukan bukan langsung menghasilkan berhitung, tetapi menstimulasinya. Bagaimana cara menstimulasinya? Salah satu contohnya adalah bermain plastisin, anak-anak bermain pasir. Jadi stimulasi mereka dengan hal-hal yang menyenangkan, yaitu bermain seperti bermain play-doh, bermain Lego, merobek kertas, kemudian juga meremas kertas, dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali kita lakukan sebelum kita mengajarkan membaca, menulis, ataupun berhitung. Nah, ini buku saya. Nah, di halaman 5, di sini kita ajarkan atau tips mengajarkan anak bagaimana cara memegang pensil yang benar. Yang pertama adalah cylindrical crayons. 1 sampai 1,5 tahun, mula-mula ajarkan anak memegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil. Ada pensil khusus di sini sebetulnya, pensilnya besar. Jadi biasanya kalau usia itu usia 1 sampai 1,5 tahun dia memegang seperti ini. Kita ajarkan seperti ini. Ya, tapi ingat itu kalau anak mau. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak jika anak mau. Kemudian yang kedua adalah digital grips. Begini, biasanya di ujung karena dia masih kecil, jadi motoriknya belum bisa. Begini, ini yang kedua, usia 2-3 tahun. Ketika memasuki usia 3,5-4 tahun, modified tripod grips. Ajarkan anak menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk nih begini. Begini ya, naik turun begini. Biasanya anak-anak usia 3,5-4 tahun pensil sama biasanya begini. Iya, begini. Nah, ketika usia 4,5-7 tahun mulailah ajarkan dengan memegang pensil dengan benar. Meletakkan ibu jari dan jari telunjuk nih begini. Dekat mata pensil, posisi 3 jari lainnya tetap berada di belakang pensil. Nih begini. Ada juga yang anak seperti ini ya. Tetapi tidak apa-apa, kita ajarkan pelan-pelan supaya pensilnya begini. Lama-lama anak akan terbiasa. Jadi sejak usia 4,5-7 tahun, bagaimana menulis atau memegang pensil dengan benar itu yang paling utama. Tapi itu tadi, stimulasi adalah nomor satu. Ketika kita mengajarkan seperti ini memegang pensil, kita juga harus mengiringinya dengan menstimulasi bermain. Karena anak prasekolah adalah anak dengan masa bermain. Ingat prinsip itu tidak boleh kita lupakan. Nah, di buku ini yang di halaman 6 dan halaman 7 itu ikuti garis putus-putus di bawah ini. Tapi ingat dengan memegang pensil yang benar. Jadi sebagai pendamping anak, ibu guru ataupun orang tua, bapak guru ataupun pendidik, tolong untuk selalu membimbing anak memegang pensil dengan benar. Jadi tidak asal-asalan. Nah, ini kenapa harus menebalkan dulu? Karena untuk melenturkan motorik halus anak, terutama jari-jari ini. Jadi stimulasi yang tadi adalah berguna untuk kesiapan motorik halus anak, yaitu untuk menulis. Seperti yang bermain tadi ya.
karena ini buku pendampingnya. Nah, ini menebalkan terus. Yang kedua adalah menebalkan garis lurus, yaitu dari atas ke bawah. Terus sampai ini adalah dasar untuk menulis angka. Ini seperti angka 2. Kemudian garis lurus lagi, ini kan dasar untuk menulis angka 2. Jadi kita stimulasi dulu, melenturkan jari-jari ini. Kemudian tebalkan garis putus-putus di bawah ini, sama ya. Tapi ini angka 3 nih, lengkung dulu atas, dibiasakan, kemudian baru lengkung bawah, baru digabung dengan stimulasi menulis angka 3 seperti ini. Nah, angka 4 juga seperti itu. Nah, kelebihan dari buku ini adalah sempurnakan gambarnya. Ternyata dari angka bisa dibuat gambar. Dari angka 1, jadi anak-anak menebalkan dulu. Setelah itu, dia akan melihat bahwa angka 1 itu ternyata bisa dibentuk menjadi banyak bermacam-macam benda nih, menjadi sebuah pohon. Setelah itu, anak-anak bisa mewarnainya. Setelah dia menebalkan, mewarnai, dia baru menebalkan angka 1. Dan di sini juga harus ada konsep bendanya. Oh, kalau angka 1 itu satu pohon seperti ini. Satu pohon, angkanya 1. Nah, ini angka 2 juga. Angka 2 menjadi sayapnya ular kobra ya. Bukan sayap, apa ini? Ini ular kobra, kemudian menjadi burung pelikan. Anak-anak bisa mewarnai. Angka 2 juga ada konsep bendanya, bebek angka 2. Ini juga angka 3. Ini menjadi koala dan ekor dari ini. Kelebihan selain untuk mewarnai, dia akan anak itu berimajinasi. Oh, ternyata angka 3 bisa dibuat seperti ini. Mewarnai juga salah satu untuk meningkatkan kemampuan seni anak, merangsang stimulasi anak untuk berimajinasi, kreativitas. Di samping dia juga tahu konsep angka 3. Bagaimana menulis angka 3 dan konsepnya apa? Oh, ternyata angka 3 itu bunganya juga ada 3. Anak-anak diajarkan berhitung 1, 2, 3. Jangan lupa juga untuk ketika belajar seperti ini, boleh diseling dengan mengurutkan angka. Satu, menyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya kalau anak yang masih kecil akan lompat-lompat ya. Jadi ini dikhususkan untuk usia berapa? Biasanya usia 3 sampai 7 tahun. Karena ketika usia 3 tahun tuh anak-anak sudah mulai rasa ingin tahunya tinggi dan ingin menulis. Jadi ingat bahwa anak tidak boleh dipaksakan untuk menulis. Nah, ini angka 4 tadi, jadi 1 sampai 4 dulu, ini juga ada bendanya. Kemudian kita ulang lagi setelah pengenalan 1 sampai 4, diulang lagi dengan mengurutkan atau menyebut dulu, baru mengurutkan dan menulis 1 sampai dengan 4, pengulangan lagi. Kenapa di sini kosong? Karena ini untuk melatih anak-anak mandiri. Setelah dia mengikuti atau menirukan atau menebalkan, dia menulis sendiri nih. Ada bahkan setengah ya, 2, dia tinggal mengikuti ini garisnya. Jadi sangat bertahap. Kemudian di bawahnya warnai gambarnya, perasaanmu bagaimana. Itu juga anak-anak supaya tahu bagaimana sih perasaan, untuk mengungkapkan perasaan dia, apakah tersenyum, apakah sedih, apakah gembira sekali. Ini 1 sampai dengan 4. Polanya adalah nih, setelah 1 sampai dengan 4, anak-anak juga latihan dulu 1 sampai 4 terus. Dengan apa? Dengan menghitung benda dan menghubungkan angkanya. 1, kalau dihitung dulu ya, 1, 2, mana angka 2? Cari angka 2. Nanti kalau seandainya anak-anak lupa, bisa diulang dari awal lagi. Ini 1, boleh diulang seperti itu. 2, oh bendanya ada 2 seperti ini, ada 3. Tukar lupa ya. Kemudian anak-anak menghubungkan dengan garisnya. Ingat juga memegang pensilnya ya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan.
urutkan 1-4. Nah, ini adalah urutan angka 1-10 diiringin supaya anak-anak tidak bosan. Dengan jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak boleh lewat dari ini dulu untuk pertama kali, kecuali kalau anak-anak memang sudah hafal. Ini menyebutkan urutan angka dengan jari. Nah, setelah itu masih untuk mengingat 1 sampai 4 dulu ya, tidak beralih ke angka yang 5, 6, 7 dan seterusnya. Tetapi 1 sampai 4 dulu sampai anak-anak itu benar-benar paham. Oh, 1 sampai 4 ini angkanya, ini bendanya kalau jari seperti ini. Sekaligus dia stimulasi, anak-anak itu bisa menstimulasi untuk menulis, menebalkan ini ya, terus menerus. Nah, di sini juga diseling juga menggambar. Buatlah gambar apa saja sejumlah angka ini. Kalau angka 1 berarti ayo deh kita gambar apa saja jumlahnya 1. Terus anak-anak menulis atau menggambar atau mewarnai perasaannya. Nah, ini juga 1 sampai dengan 4 dulu. Nah, tidak beralih ke angka yang lain dulu karena sangat bertahap ya. Ini juga 1 sampai 4, cuman metodenya berbeda, caranya berbeda. Manakah jumlah gambar yang sesuai dengan angkanya? Tebalkan angkanya dan lingkarilah gambar yang tepat. Sekarang di samping anak-anak menebalkan, menghitung, dia melingkari gambarnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak membosankan anak karena selalu bervariasi. Nah, yang ini juga masih 1-4. Anak-anak mengurutkan, mencoba menulis sendiri. Ini ada anak megang balon 4. 1, 2, jadi anak-anak diajak menulis ini. Menulis 2 dan menulis 4. 1 sampai dengan 4. Ini juga masih berputar 1-4 dulu sampai benar anak-anak itu benar-benar hafal tanpa melihat gitu ya. Nah, ini menghitung benda, jadi di anak-anak itu tahu konsep benda. Ini harus karena anak-anak usia yang prasekolah itu masih tahapan konkret atau benda sesungguhnya. Ini diharapkan ibu guru, bapak guru ataupun orang tua di rumah, ayah atau ibu itu selalu mengajarkan menghitung itu dengan benda-benda yang ada di sekitar anak. Misalkan saja anak-anak mempunyai mobil-mobilan di rumah atau boneka, bisa dihitung dia ada berapa dan angkanya seperti apa. Itu pun itu stimulasi di rumah. Jadi diseling tidak hanya ini, hanya buku pendampingan saja, tetapi pada prakteknya alangkah baiknya kalau ibu bapak di rumah ataupun ibu guru atau bapak guru mengajarkan dengan diiringi benda yang asli, benda yang konkret itu di sekitar anak. Nah, ini juga mulai tadi kan sudah 1-4 nih, ada lagi nih yang 1-4 tadi. Hitunglah buah-buahan di bawah ini dan tulis angka dan warnai gambarnya. Di sini ada gerobak buah, anak-anak menghitung. Oh, nanasnya ada berapa ditulis di sini. Jadi anak-anak sudah mulai mandiri dengan menulis sendiri 1 sampai dengan 4, berhitung sekaligus menulis. Nah, setelah 1 sampai dengan 4, kita lanjutkan dengan 5. Mulai dengan 5, 6, 7, 8. Materi berhitung dalam buku ini memang bertahap. Tadi sudah kita kenalkan 1 sampai dengan 4 anak kepada anak. Sekarang 5 sampai dengan 5, 6, 7, 8 sampai dengan 8. Yang pasti dengan gambar. Ini sama ya, 6, 7 dan konsepnya. Sampai dengan 8. Diulang lagi. Ya, pengulangan lagi. Kemudian menghitung lagi dengan benda, jadi ini dengan binatang ya, tapi dengan metode yang berbeda. Misalkan warnai gambar binatang sesuai angkanya, jadi anak-anak berhitung kemudian mewarnai sesuai jumlah angkanya ini. Berapa jumlah binatang di setiap kotak? Ini anak-anak mulai berhitung dan menulis angkanya.
Nah, ini pasti ada, yaitu menggambar apa saja sebanyak jumlah angka ini. Jadi diulang lagi. Kemudian mewarnai perasaan anak. 5, 6, 7, 8. Nah, ini setiap ini berbeda. Ini ada puzzle-nya, tapi puzzle berhitung. Nah, ini yang variatif ya, tidak membosankan anak. Ini juga hitung, gambar, dan lingkari angkanya yang sesuai. Ini anak-anak berhitung. Nah, ini juga berbeda. Tetap mengurutkan 1 sampai 7, tetapi dengan gambar yang berbeda. Ini dengan rambutan 1 sampai bawah. Ini dari bawah ke atas. Jadi anak-anak juga tahu konsep atas bawah. Ini atas bawah. Ini dari sini ke sini. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sesuai dengan urutan angkanya. Ini sama setelah itu 9, 10, 11, 12. Ini diulang lagi gitu ya. Jadi benar-benar bertahap, tidak asal membuat tetapi dengan konsep bertahap dan metode yang bervariatif. Ada menggambar pasti karena anak untuk mengekspresikan dirinya, ini penting sekali. Walaupun tujuannya berhitung, tetapi di sini ada faktor-faktor yang lain yang meningkatkan kemampuan anak seperti menulis, kemudian mengekspresikan dirinya. Seni juga ada di sini, selain kognitif gitu ya, terutama motorik halus anak. Nah, ini juga diulang lagi, tetapi ini dengan bentuk yang berbeda. Ini dengan jam 1 sampai dengan 12. Sudah mulai ya. Tadi dari 1, 4, 5, kemudian 8, 9 sampai dengan 12. Benar-benar sangat bertahap nih. Ini mengurutkan selalu ada, tetapi dengan gambar dengan bentuk yang berbeda. Sehingga anak-anak pasti senang. Nah, buku ini sangat cocok untuk panduan orang tua dan guru ketika mengajarkan anak untuk berhitung karena menyenangkan, tapi ingat stimulasi tetap dilakukan. Ya, biasanya anak-anak yang tidak suka berhitung ya, terutama itu memakai buku ini pasti anak-anak akan menjadi senang. Nah, ini warnai gambar sesuai angkanya, ini pengulangan lagi, tetapi dengan bentuk yang berbeda, metode dan gambar yang berbeda, sangat bervariatif. Ini ada 1 sampai 20 sudah mulai meningkat karena diharapkan anak-anak setelah 1 sampai 12 ke atas, anak-anak bisa menyebut urutan bilangan 1 sampai dengan 20. Ini bentuknya dengan berbeda ya. Ini ada mengurutkan angka dari yang terbesar terkecil. Terkecil dan terbesar. Nah, setelah anak-anak tahu 1 sampai 20, kita ajarkan anak-anak konsep penjumlahan dengan urutan cerita. Nah, yang dilakukan bu guru atau orang tua, bu guru, pak guru, orang tua, pertama kali mengajarkan penjumlahan itu harus dengan bercerita dulu. Karena nanti di SD pun juga akan ada soal cerita. Tetapi ini bentuknya cerita dan gambar bertahap. Ini saya berikan karena dalam tahapan anak menjumlah, belajar menjumlahkan itu dengan gambar dan cerita. Pasti anak-anak lebih senang dengan ini. Nah, ini kelebihan dari buku ini, keunggulan buku ini adalah ini. Ayah mempunyai 2 buah durian. Ini ada angkanya. Jadi belum latihan anak-anak, tapi bu guru, orang tua murid mengajarkan ini dulu. Orang tua mengajarkan ini dulu atau menceritakan ini dulu, gambar ini dulu ya. Ayah mempunyai 2 buah durian. Ini angkanya 2. Kakak memberi 1 buah durian. Jadi memberikan, kakak memberi durian pada ayah. Nah, sekarang durian ayah menjadi berapa yang di tangan ayah? Anak-anak diajarkan untuk berhitung 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 3 nih, 3 angkanya. Jadi 2 ditambah 1 menjadi 3. Ini juga begitu. Adik mempunyai 3 buah rambutan, ini angka 3-nya. Lalu kakak memberi 2 buah rambutan pada adik. Nah, fokuskan kepada adik ini yang memegang rambutan ada 3. Ketika diberikan, adik ada berapa? Jadi jumlahnya ada 5. Jadi 3 ditambah 2 ada 5 buah. Nah, setelah penjumlahan cerita, baru mulai
mulai berhitung dengan gambar. Nah, ini alangkah baik nanti diselingi dengan benda yang sesungguhnya. 3 ditambah 5 menjadi 8. Jadi ini wajib diajarkan kepada anak atau memberikan pemahaman nalar anak-anak bagaimana sih konsep penjumlahan yang benar berdasarkan cerita. Pasti anak-anak lebih mengena dan lebih paham. Nah, di sini selingannya hubungkan nama lambang bilangan dengan angkanya. Ini bisa dibimbing ya. Nah, ini ada lagi latihan penjumlahan dengan bercerita lagi. Masih dengan penjumlahan, karena penjumlahan jadi tidak boleh dicampur antara penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dulu sampai anak-anak bisa, kemudian baru pengurangan. Setelah pengurangan baru dicampur penjumlahan dan pengurangan. Jadi benar-benar sangat bertahap. Itu yang pertama kali yang kita kenalkan adalah pasti dengan cerita dan gambar. Nah, ada satu buah apel di atas mangkok. Ibu menambah satu buah apel. Jadi anak-anak bisa melihat, oh kalau apel satu seperti ini, kalau ditambahkan satu menjadi dua. Gitu. Nah, ini juga tidak langsung kepada angkanya, tetapi masih dengan gambar, melalui gambar. Nih, kerjakan seperti contoh di halaman sebelumnya. Ini 2 ditambah 2. Jadi di piring ada 2. Ada 2 semangka, ditambah lagi 2 jadi berapa? 2, anak-anak menuliskan angkanya. 2 ditambah 2 ada 4. Begitu seterusnya dengan gambar. Seperti namanya simbol atau gambar itu menceritakan sesuatu ini dia. Ini memang sengaja saya buat agar berbeda dengan buku-buku berhitung pada umumnya. Karena kita berdasarkan tahapan berpikir anak. Tidak asal membuat tetapi benar-benar bertahap pemikiran anak. Nah, berapa jumlahnya nih seperti ini? Terus latihan ya. Dan gambar. Nah, setelah itu baru tadi kan gambar semuanya. Sekarang gambar dengan angka. Bertahap nih, mulai abstrak ya. Mulai abstrak karena tidak memakai konsep nih. Sudah mulai dengan tanpa gambar, diseling juga nih, seperti ini. Kemudian latihan pertama, 5 tambah 1 sudah mulai mulai tanpa gambar gitu. Jadi benar-benar bertahap, sedikit demi sedikit, tetapi tidak langsung berupa angka atau abstrak saja. Karena banyak para orang tua dan guru yang mengajarkan anak itu langsung kepada angkanya seperti ini. Itu tidak benar, karena anak-anak pada prinsipnya harus berpegang pada benda yang konkret atau melalui simbol, yaitu gambar. Nah ini penjumlahan terus. Setelah penjumlahan tadi, sekarang pengenalan angka 13 sudah mulai susah ya. Tadi 1 sampai 10, 1 sampai 12, sekarang pengenalan 13 dengan gambar juga. 13, kemudian 14, 15 konsep ya. Nah, setelah 16, 1 sampai 16, ini juga masih ada diulang lagi penjumlahan dengan gambar lagi. Masih diulang lagi supaya anak-anak benar-benar mantap ya. Tapi ini di atas 10. Nih, mulai lebih rumit, sedikit bertahap tetapi mulai rumit. Di atas angka 10. Nih, seperti ini, pengulangan lagi di 11, 12, 13 diulang lagi. 11 nih terus sampai benar-benar bervariasi. Ini sudah mulai pengenalan warna juga, tetapi diseling dengan anak-anak mewarnai, tetapi juga mengenal angka. Sudah mulai angka di atas 10. Ini sudah mulai ada variasi, yaitu mengurutkan juga 1 sampai nih lihat, 1 2 3 terus nih ya. Tulis angka sampai urutan ini kemudian menebalkan titik-titiknya, diulang lagi. Jadi memang ada banyak pengulangan supaya tapi dengan bentuk yang berbeda supaya anak-anak itu benar-benar paham, tidak asal gitu. Nah, ini sudah mulai kita kenalkan banyak sedikit. Lebih banyak mana antara kucing dengan singa.
Kalau kucing jumlahnya 5, ini 4 berarti lebih banyak, tandanya seperti apa? Ya, terus diajarkan besar kecil. Kemudian juga diajarkan warna. Kemudian ini diajarkan dengan sama dengan. Ini benar-benar lengkap. Bisa sampai usia 7 atau 8 tahun bahkan bisa. Ini diseling lagi ya, banyak bervariatif, ini sudah mulai 14, 15, 16, 17. Terus ini dengan puzzle dengan mis juga ini. Ini dengan buaya. Jadi dia mengurut menyambungkan huruf, jadi menyenangkan juga buat anak. Kemudian mengurutkan terbesar terkecil. Kemudian sesuai jenisnya, dihitung sesuai jenisnya. Jadi sudah mulai lebih rumit ya gambar-gambarnya. Ini ada maze juga, jadi supaya bervariasi metodenya berhitung, tapi tetap ada maze. Kemudian mewarnai itu pasti ada warna. Kemudian pengenalan tadi lebih banyak, lebih sedikit, sama dengan. Ini sudah mulai rumit ya. Ini tetap berhitung terus. Ini seperti ini. Ini mencari angka yang tersembunyi pada gambar di bawah. Ini tuh, sangat bervariasi. Nah, setelah mengajarkan dengan penjumlahan, sekarang mulai konsep pengurangan dengan urutan cerita. Jadi ibu guru, bapak guru, dan para orang tua, sebelum mengajarkan pengurangan, kan tadi sudah penambahan ya, tidak boleh dicampur dengan pengurangan dulu, karena benar-benar anak itu sudah mantap dengan konsep penjumlahan. Baru diajarkan dengan konsep pengurangan dengan cerita. Di sini, di buku ini ya, di pohon ada 4 buah mangga. Ini bisa diceritakan kepada anak-anak. Kemudian pohon tertiup angin, lalu mangga jatuh satu nih angkanya. Jadi pertama pohonnya kan ada 4. Kemudian karena jatuh satu, sisa berapa? Sisa 3 yang ada di pohon. Ya ini juga sama. Saya punya 5 buah balon, kemudian meletus. Ini 5-nya ya, pertama 5, kemudian meletus 2. Tinggal berapa sisanya? Tinggal 3 buah balon. Nah ini juga nih, kerjakan seperti di halaman berikutnya. Ini pengurangan tetapi dengan cerita dulu. Ini sama ya, pengurangan terus konsepnya dengan cerita. Karena biasanya anak-anak itu lebih suka dulu, suka dengan gambar dan cerita. Nih, setelah itu mulai dengan gambar saja, tapi tidak dengan cerita, tapi dengan gambar. Kenapa disilang ini? Untuk mengurangi, ini kurangnya sekian jadi sekian. Ini latihannya. Nah, ini sudah mulai ada variasi, yaitu menghitung ya, menghitung dengan mencocokkan 9 dikurangi 3. Nah, ini latihan dulu sedikit demi sedikit. Juga mulai abstrak atau mulai dengan hanya angkanya saja. Kemudian ini ada tes IQ juga di sini masuk, kognitif semuanya atau daya pikir. Misalkan yang lebih tinggi ya, lebih rendah, kemudian ini lebih panjang, panjang pendek, tinggi rendah, kemudian mengurutkan pola. Ini mengurutkan pola karena ini tidak hanya berhitung tetapi juga kemampuan anak untuk memaksimalkan kognitif anak atau daya pikir anak. Ini misalkan ini kan gambar bendera, kacamata, dasi. Ya, ini bisa diseling-seling. Jadi diurutkan saja. Celana, baju, nah ya. Kemudian pengenalan waktu. Pengenalan waktu dengan jam tadi yang mulai dikenalkan kepada anak, walaupun masih jam 4 tepat, jam 5 dan lain sebagainya. Ini pengurangan dengan bentuk yang berbeda. Masih kenapa diulang 1 sampai 10 dulu pengurangannya, tidak langsung ya. Tidak langsung di atas 10. Jadi penjumlahan pun juga seperti itu, 1 sampai 10 dulu, setelah itu lebih gitu. Yang ini juga gitu. Pengurangan 1 sampai dengan 10. Jadi teknik untuk berhitung itu memang berbeda setiap anak, tapi ada kalanya kita mempunyai trik. Jadi buku ini sangat membantu ya. Ini bukan
membuat anak benar-benar mahir berhitung, tetapi juga harus diselingi dengan stimulasi-stimulasi lain. Nah, ini melengkapi urutan angka pada kipas, ya. Kemudian sudah penjumlahan dengan menurun, menurun. Kemudian masih tetap sama di penjumlahan tadi, ada sama dengan lebih banyak, lebih sedikit, itu ada konsep di sini. Jadi benar-benar bertahap ya. Ini sudah mulai sulit. Ini sudah 1 sampai dengan 20. Nah, pengurangan ke samping pun sudah mulai 3 digit. Nah, konsep penjumlahan 11 sampai 20 dengan cerita. Ini masih ada dengan cerita lagi. Mengapa? Ya, tadi sangat penting sekali. Ini keunggulan dari buku ini. Ibu punya 11 butir telur. Kemudian ibu membeli 2 butir. Kan tadi 11 nih angkanya. Ambil 2. Membeli lagi. Oh, ini ditambah ya. Penjumlahan tapi 11 sampai 20. Nih, menjadi 13. Bukan pengurangan tapi penjumlahan. Nah, sekarang berapa panjang ini diulang karena dia sudah terakhir jadi diulang lagi. Berapa panjang benda-benda ini? Gunakan penggaris di sebelahnya. Ini hanya untuk mengulang yang penambahan yang tadi. Tapi dengan yang berbeda nih. Hitung jumlah telur tapi bentuknya berbeda. Ini pemantapan saja. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung. Semoga buku ini atau yang saya sharing ini bermanfaat bagi para guru, para orang tua yang menyimak video ini. Semoga bermanfaat, dan kalau seandainya ingin membeli buku ini, tersedia di toko-toko buku online atau di toko Gramedia juga ada. Di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya ada. Sekali lagi, terima kasih. Bagi yang menyukai, silahkan menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.